Halo guys, bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau memperbaiki regulator yang rusak ya. Ini macam-macam ya kerusakannya ya. Ada yang nyalanya kecil, ada yang bocor terus, ada yang penguncinya patah. Jadi kita sortir aja ya. Siapa tahu bisa dimanfaatin sebelum dibuang ya. Pertama-tama cokel dulu penguncinya ini ya, yang warna merah ini dengan pisau yang lancip ya, tajam, cokel keluar gitu ya. Setelah penguncinya dilepas, gampang sekali, tinggal ditarik. Ini guys spare partnya yang mau saya pindahkan ya. Ini masih bagus ya. Ini kalau yang ini regulatornya tadinya patah ya penguncinya, jadi nggak bisa ngunci ke tabung gas. Ini awas jangan sampai ketinggalan karet yang bolt itu ya. Karetnya harus masuk begitu posisinya ya. Masukin. Nah, setelah masuk tinggal masukin dulu. Nah, posisinya dibalik ya. Balik tuh posisinya biar gampang masuknya ya. Tinggal masukin pelan-pelan terus cari posisi yang pas. Nah, tinggal putar udah. Setelah itu kalau setelah pas dan berhasil, tinggal dimasukkan penguncinya yang warna merah tadi ya. Nah, ini ya. Biar kencang ya. Ini penguncinya ya, jadi kencang sekali, jadi kuat. Nah guys, gampang sekali ya. Sayang ya, daripada dibuang kita coba dulu ya, siapa tahu masih bisa dipakai. Yang ini tadinya patah ya, jadi nggak ngunci ke tabung gas ya. Sekarang kita coba ya. Nah, kalau bisa keluar gas berarti udah bagus. Jadi